Oke, teman-teman. Selamat sore untuk pada kesempatan hari ini, saya akan membuat video tutorial cara kerja tutup radiator, ya. Karena tutup radiator ini juga ada fungsinya, dan ketika rusak nanti akan menimbulkan masalah-masalah pada radiator. Oke langsung saja saya akan sebutkan. Di sini terdapat tiga bagian dan fungsinya berbeda-beda. Di sini tutup paling atas, tutup body ya. Kemudian di sini tutup uh, karet kedua. Kemudian ini tutup ketiga, ini yang kecil. Nah, sebelum saya menjelaskan kerusakannya, saya akan menjelaskan cara kerjanya dulu. Jadi pada lubang radiator ini terdapat dua dua lingkaran ya. Ini proyeksi dari atasnya. Nah, yang gede ini untuk tutup ini, yang gede ini untuk yang ini nutup ini. Ini nanti nutup di sini, yang kecil ini untuk yang ini nutup yang ini tempatnya ini. Kemudian yang ini posisinya free ya tidak nyangkut apa-apa. Yang kecil ini. Nah, kemudian di tengah di sini nanti ada eh, di tengah sini ada selang ke reservoir atau tampungan ya saya gambarkan di sini. Nah, kemudian ini proyeksi ketika dari samping nah ini dari samping seperti ini ada bulatan gede terus bulatan kecil ini menyatu ya maaf saya gedein sedikit gambarnya biar jelas ini ada bulatan gede untuk yang ini tutup paling atas. Kemudian bulatan kecil di sini. Lebih kecil ya. Ya untuk yang ini, ini. Kemudian di sini menyatu. Dan ini ke ini kisi-kisi radiator ya. Nah, lubang reservoirnya ada di sini ini lubang reservoir jadi cara kerjanya akan seperti ini nanti yang gede ini yang gede ini nutup di sini yang kecil ini nutup di sini fleksibel yang kecil fleksibel bisa ini ya ya? Yang kecil ini bisa gerak ke bawah. Nah, ini ada di sini bebas ya. Enggak, enggak ada, enggak menutup apapun. Yang kecil ini, eh, ini ketika ini membuka seperti ini. Nah, ini ada eh saluran ke sini, sini. Kalau menutup posisi menutup ini, oh, air nggak bisa ke atas. Ini posisi nutup kalau nggak kebuka. Jadi cara kerjanya seperti ini: ketika mesin menyala, oh, ini yang ke mesin, ini selang ke mesin, selang ke mesin ini lama-lama kan menjadi panas ya, sirkulasi ketika sudah lolos dari termostat maka volume di sini volume di sini airnya ketika panas akan meningkat akan memuai memuai kemudian mendorong tutup ini saya nomor 2 ya ini nomor tutup satu ini tutup tiga akan mendorong tutup tiga ini ke atas seret ketika ini panas suhu 90 derajat akan mendorong tutup kedua ini jadi gini seret air akan menekan begini dan air mengisi rongga di sini nah rongga di sini ada salurannya di sini ke reservoir ke tampungan air radiator atau air radiator cadangan tapi tidak bisa keluar ke sini. Ini kalau ini uh, layout tutupnya jeber, ini air akan tumpah keluar. Nah, kalau rusak ininya jeber, air akan keluar, air cepat habis. Teman-teman bisa ngecek di sini jeber enggak kalau airnya cepat habis. Tapi juga ada kemungkinan lain dari rusak dari uh, seal hasil yang ada di mesin juga bisa, tapi ini kan bisa juga ngecek dari sini. Kemudian ketika ini panas kan mengisi ke sini. Ya sudah kalau 90 derajat paling air akan lari ke sini sekitar berapa mili ya, enggak sampai satu gelas. Nah, di sini sudah stabil 90 derajat. Tidak tidak akan mendorong ini lagi. Sudah akan mendorong tutup yang nomor 2 Kemudian Ketika uh, Mesin dingin Ini juga tutup Tutup ini akan bekerja juga Ketika sini sudah dingin banget uh, Volumenya akan menjadi Berkurang uh, Kurang airnya di sini Akan berkurang Kemudian akan nyedot Nah ketika nyedot itu lewat apa Lewat nomor tik, Ini nomor 3 ini lewat nomor tiga ini nah ini akan nyedot gini membuka membuka dan mengambil air dari sini dari sini adalah eh, ada saluran bebasnya ke eh, reservoir akan mengambil air dari sini dari sini nggak eh, banyak sih paling ya berapa mili seperti itu untuk Mengisi lagi radiator, jadi fungsinya tutup itu seperti itu ya. Ketika panas akan e, mengisi ini, akan lari ke sini airnya. Ketika dingin akan mengambil dari sini dengan e, memfungsikan kedua tutup ini. Kedua tutup ini fleksibel, satu fleksibel tutup kedua tutup ketiga juga fleksibel turun ke bawah. Nah, kemudian kalau ini rusak, ini akan airnya cepat habis karena biasanya ini jeber ya kena panas terus. perlu diganti tutupnya. Tutupnya ini ukuran biasanya 0,9 bar ya. 0,9 itu artinya apa? Ini kalau tertekan 0,9 bar akan lolos airnya akan naik ini nah, seperti itu, kira-kira cara kerjanya radiator tutupnya ya. Karena tutupnya ini agak panjang penjelasannya, jadi saya pisah videonya. Untuk radiatornya sendiri juga saya akan jelaskan nanti linknya akan saya sertakan di kanan atas. Oke, saya rasa sudah cukup ya penjelasannya. Kalau di sini ada rusak ya? disini sini rusak enggak begitu bermasalah paling biasanya ada mendidih di sini tapi enggak apa-apa misalnya di sini jadi air enggak perlu enggak sampai suhu 90 di sini so air sudah keluar ke sini ke tampungan tapi enggak terlalu bermasalah kalau bermasalah ditutup paling atas ini Oke sekian teman-teman Jangan lupa ikuti terus video-video saya dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video saya yang lain. Terima kasih.